Eksperimentasi adalah sebuah usaha yang berani untuk mencari jalan baru. Kedua, saya kira Festival Internasional. Dengan berani kawan-kawan muda ini sudah melengkapi apa yang disebut oleh para seniman-seniman muda kita di surat berharga bahwa kita adalah pewaris kebudayaan dunia. Tapi tidak, kawan-kawan muda ini lebih melengkapi lagi bahwa mereka bersama saudara-saudaranya di dunia menjadi merekonstruksi peradaban dunia bersama. Sebagai sebuah festival film, kami bahagia akhirnya semakin banyak dikenal dan semakin banyak berjejaring baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Selama 3 bulan membuka pendaftaran melalui situs website kami, 1.200 lebih judul film yang sudah ditetapkan dari sekitar 40 negara untuk sesi kompetisi internasional. Tahun ini kami juga ingin meluaskan spektrum program publik kami dengan menghadirkan dialog antar kurator, kuliah umum tentang distribusi film dokumenter dan eksperimental, masterclass, diskusi terkait tema Grand Illusion, dan yang tak kalah pentingnya yaitu forum festival. Rangkaian program tersebut akan digelar dari tanggal 19 Agustus sampai 29 Agustus 2015. Sejak awal, Arkipel diniatkan sebagai forum untuk produksi dan distribusi pengetahuan tentang sinema. Oleh karena itu, forum festival mengundang komunitas atau institusi lokal dan internasional untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan jaringan karena kita terus butuh aktivisme-aktivisme yang lebih masif untuk mengamplifikasi persoalan sosial budaya lewat sinema. Kepada partisipan yang akan hadir di forum festival Arkipel Grand Illusion, kami ucapkan banyak terima kasih. Kenapa kita memilih Grand Illusion tahun ini? Bagi kami, tahun ini adalah tahun bagaimana kita mengenang diri kita sendiri, bagaimana kita mengenang masa lalu kita, bagaimana kita melihat ke depan. Tahun ini adalah 50 tahun trauma yang sampai sekarang tidak pernah terungkap yang terjadi di Indonesia, yaitu trauma penghapusan, penghilangan, pembunuhan, orang-orang yang berdosa yang telah dihilangkan perannya, dihilangkan apa yang mereka alami dan kita tidak bisa membongkarnya, banyak versi. Dan bagi kami saatnya lah untuk kita mengenang itu. Bagi kami Grand Illusion adalah salah satu cara bagaimana membaca, bagaimana melihat bahwa di tempat yang lain juga ada, bahwa ilusi-ilusi itu bagaimana media, film dan sebagainya telah mengaburkan apa-apa yang selama ini mungkin sudah menjadi fakta. Bagi kami sekarang adalah saatnya kita untuk kritis, untuk melihat kembali bahwa sinema punya peran untuk melihatnya, melihat apa-apa yang terjadi saat ini. Jadi ceritanya itu dimulai dari proses pendaftaran Arkipel Grand Illusion yang dimulai dari Februari hingga Mei 2015. Kemudian kami, tim selektor yang terdiri dari Ugeng Timutijo, Andre ini silakan diberi. Komandan Andre, Akbar Yuni, Bunga Syakian, Afian, Saiful Anwar, dan saya sendiri berproses selama 2 bulan dari Mei hingga Juli 2015 menyeleksi 1.200 film yang masuk. Akhirnya ada 35 film terpilih untuk mengikuti kompetisi internasional. Nah, tema besar Grand Illusion ini kami turunkan jadi 7 topik khusus, yakni negasi, yang tersisa, atlas, tanah terbayang, jejak, intimitas, dan batas yang Anda semua bisa lihat seminggu ke depan. Kemudian kita tidak hanya mengambil tema tematis, tapi topik yang kami pilih juga menyangkut segi estetis dari film itu sendiri.